Halo Sobat Elektronik, kembali lagi dengan saya Fitri. Jadi di video kali ini kita akan kembali lagi mereview sekaligus merakit power yang hasil rakitan dari Sobat Elektronik. Nah, jadi sebelumnya aku sudah mencetak PCB di gelse PCB. Nah, untuk Sobat Elektronik yang belum tahu apa itu gelse PCB, nanti akan aku jelaskan dari cara pemesanan hingga sampai pembayarannya. Nah, untuk selanjutnya, jadi ini di dalam box ini sudah ada PCB yang sudah aku cetak. Nah, untuk Sobat Elektronik yang penasaran aku mencetak power apa lagi, pokoknya ikutin terus ya untuk videonya. Dan untuk selanjutnya langsung aja ini kita unboxing. Nah, sebelum kita lanjut ke merakitnya, untuk Sobat Elektronik yang belum tahu apa itu gelse PCB, jadi ini dia untuk penjelasan dari cara pemesanan hingga ke pembayaran. Cara pemesanan di gelse PCB, masukkan file PCB yang kalian miliki, atur PCB sesuai kebutuhan. Untuk charge detailnya, di sini tertera untuk harganya. Setelah sesuai, lalu masukkan ke keranjang. Lalu klik untuk menuju proses pembayaran. Gelse PCB juga memberikan banyak kupon menarik. Setelah pembayaran, PCB akan langsung diproses. Jasa gelse PCB juga melayani ke seluruh dunia. Nah, jadi itu dia untuk cara pemesanan hingga pembayaran di gelse PCB. Nah, untuk Sobat Elektronik yang memiliki proyek PCB, untuk mendapatkan kupon $54, bisa langsung klik aja di link deskripsi. Dan untuk selanjutnya, langsung aja kita kembali ke merakit.
Thank you.